Gembara Muda Rakyat kembali lagi pada tahun ini untuk mengisi cuti penggal anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan juga keseronokan. Di sini mereka akan didedahkan dengan ilmu yang berkonsepkan sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Dengan pendedahan ini, mereka akan dapat melihat hakikat atau apakah yang sebenarnya berlaku dalam industri. Bagaimana teknologi digunakan, bagaimana teknologi diproses, diurus dalam arti kata yang sebenarnya. Kalau mereka belajar secara teori sahaja, mereka tidak dapat melihat bagaimana teknologi itu dilaksanakan dalam alam yang sebenar. Jadi dengan adanya program ini, kita memilih sekelompok pelajar untuk mendapat pendedahan yang realistik tentang penggunaan teknologi dalam pelbagai bidang. Program kali ini melibatkan lebih kurang 200 delegate, yang mana 120 orang adalah pelajar-pelajar ataupun anak-anak anggota dan juga yang mereka yang terpilih, manakala 83 daripada mereka adalah facilitator. Facilitator ini yang kita ajar dan diberi pendedahan tentang program STEM melalui program TOT. Program ini sebenarnya memberi kesan yang berpanjangan dan impak yang sangat signifikan kepada pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswi Universiti Kuala Lumpur terutamanya dan kepada universiti khasnya. Kerana program kita sebagai sebuah universiti sangat penting untuk kita, pertamanya mengadakan hubungan. Sebab tanpa hubungan agak sukar untuk kita menyatakan pada pelajar kita apakah realiti di sebalik kehidupan mereka akan datang. Dan mereka-mereka adalah daripada pelajar-pelajar Uni KL, pelajar-pelajar tajaan yayasan sendiri dan juga daripada pelajar-pelajar ETEC. Mereka-mereka ini adalah yang akan menjadi mentor kepada adik-adik ataupun delegate program STEM kali ini. Program ini kita harapkan dapat memberi pendedahan satu kepada anak-anak sekolah, terutama yang kurang bernasib baik, agar mereka juga mempunyai peluang untuk bersaing dengan pelajar-pelajar lain, murid-murid lain yang punya kedudukan ekonomi sosial yang lebih baik. Dengan keadaan itu, maka kita dapat memberi peluang yang lebih adil kepada sebanyak mungkin murid. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengambil atau melibatkan jumlah pelajar yang besar untuk satu-satu masa, kerana tempat-tempat berkenaan juga yang kita lawati mempunyai keterbatasan. Mereka hanya boleh menerima sejumlah pelajar sahaja pada satu waktu. Sekali lagi, kita di Yayasan merasa sangat berbesar hati atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sangat berharap agar anak-anak ini nanti dapat bermanfaat yang sebaiknya. Atas kerjasama Uni KL, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama kita berterusan pada masa akan datang dan kita akan lebih banyak dapat melaksanakan program-program seperti ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka cintanya merasmikan kepada muda rakyat dari Malaysia. Melalui program ini, kita berharap pelajar akan mengambil kesempatan dengan sebaik mungkin, bertanya dan cuba memahami segala aktiviti yang diadakan. Kita berharap mereka juga dapat saling berkenalan antara satu sama lain dan belajar daripada kawan-kawan yang lebih baik, kerana kita yakin setiap individu ada kelebihan yang tersendiri.
Kita juga berharap bila mereka pulang nanti, mereka boleh berkongsi dengan rakan-rakan sekolah yang tidak mengikuti program dan mungkin boleh mengajarkan mereka sesuatu yang mereka telah pelajari. Dengan demikian, program ini bukan sahaja bermakna bagi mereka dan turut bermakna kepada pelajar-pelajar lain, kawan-kawan mereka di sekolah. Target saya sebagai facilitator sepanjang 5 hari ini, target saya tak banyak. Target saya yang pertama sekali adalah bonding daripada facilitator kepada peserta itu. Sebab kita nak bonding tu bukan sahaja 5 hari. Kita nak sampai ke hari-hari yang seterusnya. Untuk orang-orang yang muda, yang kebanyakannya sekarang hidup dalam ruang yang simulated. Everything is videoed. Everything is social media, everything. Dia semua benda yang tidak real. Tapi when you go for activities, it's very real. You akan hadapi dengan orang kampung, hadapi dengan orang bandar, hadapi dengan pelajar. Saya berbanggalah menjadi sebahagian daripada program ini. Dan saya, bagi pihak diri saya dan universiti, saya akan sokong. Selagi mana ianya dan saya yakin ia akan datangkan hasil yang sangat, impak yang sangat besar kepada pelajar-pelajar. Berkonsepkan sains, teknologi, engineering atau English dan matematik diharapnya dapat memberikan impak yang positif kepada para peserta kembar muda rakyat. Mari kita ikuti pengembaraan mereka. Aktiviti yang pertama, para peserta dibawa ke UniKL MFI yang terletak di Bangi, sebuah universiti teknologi yang semakin menjadi pilihan graduan-graduan di Malaysia. Di sini, para peserta akan diajar tentang corak pemikiran dan tingkah laku untuk menjadikan diri mereka lebih kreatif dan inovatif. MFI telah ditubuhkan pada tahun 1995, kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Perancis. Objektif utama kelahiran MFI ialah untuk menghasilkan teknologis, iaitu pakar dalam bidang teknikal dan kemahiran di dalam tahap yang lebih tinggi. Objektif Universiti Kuala Lumpur menghasilkan graduan yang boleh terus bekerja dengan minimum latihan. Dia pergi kerja saja dia dah terus boleh buat. Di sini dia dah biasa jumpa di sini, dan bila dia jumpa di industri dia tak rasa terkejut. Dan adik-adik akan berpeluang melihat mesin-mesin tersebut hari ini. Pada mulanya MFI melancarkan 8 program diploma, diploma dalam welding, diploma econ, diploma fabrication, diploma electrical dan diploma mechanical, termasuk juga diploma automated system and maintenance technology. Dekat situ kita orang belajar pasal robokit. Tadi kumpulan saya masuk dekat makmal wiring. Lepas tu diterangkan macam mana kilang tu dia proseskan, macam mana dia buat roti, macam mana dia buat coklat. Dia tunjukkan cara robot tu. Selain mempertingkatkan pengetahuan baru tentang teknologi robotik, mereka juga diajar untuk membentuk idea bagi menghasilkan ciptaan-ciptaan terkini dalam bidang yang bakal mereka ceburi kelak.
Mempromosikan bidang teknologi robotik kepada anak-anak muda kita yang sedang belajar supaya mereka lebih berminat dalam bidang teknologi dan robotik yang seperti mana dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri. STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics adalah tidak begitu popular di kalangan pelajar-pelajar kita. Makna ketiga tu tentang wiring. Okey, dekat sana kita orang dia ada dua, satu programmer, satu lagi wiring. Saya pilih wiring. Jadi wiring tu kena cantumkan wayar ke wayar ni. Contoh macam wayar XO ke wayar XY. Programmer pula dia berdasarkan komputer. Kalau tak ada programmer tu wiring tu takkan jalan. Pelajar-pelajar kita di sekolah menengah dan sekolah rendah akan lebih terdedah kepada bidang teknologi dan dengan secara pendedahan ini mereka akan memupuk minat dalam bidang teknologi dan satu hari nanti akan menjadi tenaga-tenaga mahir yang akan menyumbang kepada pencapaian misi 2020. Pengisian hari ini masih belum tamat. Seterusnya, para peserta dibawa ke Uni KL Miat yang bertempat di Dengkil. Tujuannya adalah bagi memperkenalkan tentang teknologi penerbangan antara cabang pengkhususan yang jarang sekali menjadi pilihan graduan pada masa ini. So di Uni KL Miat kita fokus kepada pembelajaran untuk sebagai jurutera pesawat. Tak kira sama ada pesawat kapal terbang ataupun pesawat helikopter. So jadi di sini ada program diploma, ada program degree dan ada program licensing. Mana license untuk maintain menyelenggara pesawat. Saya buat program rocket launcher di mana nampak mudah saja rocket launcher, tapi di sebalik rocket launcher tu pembelajarannya ialah kita nak mendidik pelajar-pelajar ni bagaimana roket tu boleh terbang, dari mana datangnya dia punya power dia untuk terbang dan apa yang menyebabkan dia boleh terbang lebih jauh. Jadi saya cerita sikit daripada aerofoil dia, dia punya shape dia, dia punya sistem pembakaran dia yang di mana kita gunakan air dan mampat gas udara tadi tu. So jadi dia kena belajar sama ada nak tahu air banyak ataupun udara yang banyak. Diterangkan macam mana pasal juruterbang semua ni. Lepas tu tadi kita ada buat pertandingan roket. Lepas tu diterangkanlah macam mana nak terbangkan roket tu. Roket tu kalau nak terbang jauh, dia punya beban kat depan tu kena berat. Lepas tu dia punya muncung dia tu memang kena betul-betul tirus dia punya muncung tu. 3, 2, 1. Apply balik apa ilmu fizik yang belajar dekat dalam kelas, contohnya macam bahagian depan tu kena aerodinamik, dia membantu kita untuk mengaplikasikan apa yang kita belajar dalam bilik darjah ke kehidupan yang sebenar. Jadi hari ini boleh bagi adik-adik dari beberapa SD. Dalam masa yang sama, ada juga kumpulan diberikan styrofoam atau polystyrene
dan mereka akan membentuk sebuah kapal terbang. Kapal terbang tersebut kemudiannya diuji berdasarkan pelbagai aspek yang melibatkan dengan hukum fizik. Diharapkan aktiviti ini dapat memupuk minat para peserta dalam bidang penerbangan. Dia adalah salah satu exposure, iaitu pendedahan kepada budak-budak ni, adik-adik ni, kepada apa sebenarnya yang mereka tengok kat TV, apa sebenarnya yang mereka tengok dekat luar tu, dan mereka kena mendalami dan mereka kena buat sendiri. Macam contoh macam robot, contoh macam roket, apa semua kan. So itu adalah salah satu pendedahan yang terbaik untuk budak-budak ni, untuk mereka menambah ilmu yang sedikit menjadi ilmu banyak, untuk menambah pengalaman mereka supaya mereka boleh bercerita ataupun mereka boleh menambah lagi ilmu mereka supaya menjadi banyak. Kenal muka-muka dia. Pada malamnya, sesi ice breaking dijalankan supaya peserta lebih mengenali ahli kumpulan masing-masing. Tugasan ini bertujuan untuk memupuk kerjasama dan setia kawan sesama ahli kumpulan sebelum mereka melakukan aktiviti. Di samping itu juga, setiap kumpulan diberikan sebuah komputer riba sebagai persediaan untuk membuat pembentangan dalam bentuk PowerPoint pada keesokan harinya. Mulanya, para peserta sangat kikuk di antara mereka dan mengambil masa untuk mengenali antara satu sama lain. Jadi kita sebagai facilitator memainkan peranan penting, iaitu bekerjasama, saling bekerjasama dalam menaikkan lagi semarak keyakinan dan semangat setia kawan tersebut di antara mereka. Dan bila para peserta melihat abang-abang facil dan kakak-kakak facil begitu, maka mereka juga akan lebih cenderung ke arah keyakinan itu sendiri, dan mereka akan develop rasa keyakinan dengan secara automatically. Yang terpulang pada kita lah untuk membawa generasi ini, kita membimbing mereka semua untuk melunaskan lah, untuk kita melengkapkan aktiviti-aktiviti ini semua. Hai. Dia cepat hilang fokus and kadang-kadang diorang cepat akan rasa bosan. So sebagai facilitator, tugas untuk facilitate para peserta, kita orang mestilah dah bersedia daripada segi mental dan juga fizikal untuk berusaha menarik minat diorang, untuk entertain diorang dan juga untuk bagi support, untuk bagi full commitment dalam kembara kali ini. Yayasan Merakyat ditubuhkan adalah kerana dasar untuk menaikkan taraf sosioekonomi penduduk Malaysia melalui pendidikan. Jadi Yayasan Merakyat kami, ataupun kami panggil YBR, tidak akan lari daripada jauh pada pelan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan pada tahun pelan pendidikan 2013 hingga 2025. Jadi pada tahun akan datang, iaitu 2016, STEM akan dimulakan. Sebelum program STEM dimulakan oleh PPBM 2013-2025 ini, Yayasan Berakyat akan bergerak lebih awal memperkenalkan kepada anak-anak tentang betapa pentingnya STEM, iaitu Science, Technology, Engineering dan Matematik. Kerana kita tahu anak-anak kita ini bila sebut tentang Science, mereka tidak minat tentang Science. Bila sebut tentang Matematik, jauhlah sekali. Tentang matematik, teknologi, mereka tahu tentang teknologi, mereka tahu tentang handphone, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakan cara yang betul dan juga ke mana arah tuju
dengan belajarnya sains, matematik ini. Maka itulah kami tercetusnya idea untuk mengadakan kembara muda kedua ini dengan tema STEM. Hari pertama telah sampai ke penghujung. Diharap aktiviti hari ini sedikit sebanyak dapat menarik minat para peserta dalam bidang STEM. Di mana perhentian mereka seterusnya? Nantikan episod yang akan datang.